Selamat sore, masih dengan Elhan Jakaria dan saya Mei. Mei, tadi pagi saya ketemu dengan orang-orang di daerah saya. Terus? Di daerah rumah. Katanya Mas Elhan mau jadi RT enggak? Masa? Iya. Terus gimana? Menurut kamu gimana kalau saya jadi RT gimana? Oh, kalau menurut saya sih kenapa tidak? Ambil aja kesempatan, mungkin dipercayai ya kan? Kalau misalkan kamu jadi saya, jadi RT gimana? Oh, kalau saya jadi kamu ya, saya ambil kesempatan itu kapan lagi? Jadi RT, Neng? Iya, kita kan merintis dari awal pendekatan kepada masyarakat itu, gitu. Mengambil hati masyarakat itu ya dari bawah dulu, dari RT, jenjang RW, barulah ke lurah ya kan, dan sejajarnya ke atas gitu. Gue nggak bercanda ini. Dengar betul, gini data. Ini nggak bercanda. Data yang dibutuhkan itu kan. Ya, kita bisa dapat dari RT. RT kan mengumpul data-data dari ini kan dari RT gitu. Soalnya gini, ketika jadi RT, di situ peraturan Kemendagri nomor berapa tentang rukun tetangga itu berpartai no problem. Tapi kalau RW enggak boleh berpartai. Iya, kalau tingkatan RT kan enggak masalah. Kalau RT enggak masalah, yang penting dipilih. Yang penting kan dipilih Mas sama warga setempat gitu. Iya. Berarti kan warga mempercayai kamu berarti. Iya, dan warga-warga di Salemba khususnya Salemba Tengah 2 itu beberapa ngomong udahlah, Elhan aja jadi RT 1. Bebas, yang kedua, bebas dalam artian gini, saya bukan pekerja jam 7 pagi ya, pulang malam, benar. Bukan saya event organizer dan cooperative development ya bebas kerjanya, ada order jalan gak ada order kita cari sebagai RT memang seharusnya orang yang bebas, kapan perlu warga membutuhkan hal-hal untuk pengurusan ya RT itu siaga tempat gitu, jadi setuju kalau kalau saya jadi RT? Setuju. Oke, bulan Februari, Maret, April itu tanggal 5 April pemilihan RT nanti. Lanjut, kenapa tidak ya kan? Jadi ada berita nanti. Apa tuh? Mantan caleg DPR RI Dapil Jabar 10 mencalonkan ketua RT. Nah kita lihat, nyalonin RT saya, dapat gak? Iya ya, keseru tuh pasti. Coba viral. Pasti viral kalau misalkan saya nyalonin RT. Nah, menurut kamu sekali lagi saya tanya di sebelum kita seduh kopi. Kalau menurut saya sih kenapa tidak? Kenapa tidak? Harus malu gitu. Enggak malu saya, bangga saya jadi ketua RT. Karena apa? Di sini kita yang kita pegang itu kepercayaan warga kita nih gitu. Oke, okay, kalau begitu. Terima kasih di atas masukannya. Lo memang teman sharing saya. Sekarang kita ngopi dulu. Siap. Habis ngopi, sekarang giliran kamu ketok palu. Silakan. Ketok palu kita.